Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman dimanapun berada. Semoga kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya lama ya nggak upload video ya teman-teman dikarenakan beberapa bulan kemarin itu ada agak kesibukan ya. Ada agak kesibukan urusan keluarga dan saya juga ini apa ya ngerehab kandang ya teman-teman. Ini pertama kan kandang puyuh, sekarang saya rehab jadi ini, jadi kandang kambing ini. Ya penampakannya seperti ini dan situasinya masih kocar-kacir. Kocar-kacir masih belum belum jadi seutuhnya ya. Ini masih jalan tengahnya masih masih nggak ada ya, masih jalan darurat ini istilahnya. Dulu kandang ini merupakan ini ya teman-teman ya, kandang puyuh ya, karena basic saya itu memang pertama kali memang diunggas itu kan ayam petelur kayak gitu. Di sini ini jadi kandang puyuh pertama kalinya, jadi kandang puyuh. Kemudian setelah 3 tahun jalan saya main YouTube di ruminansia kambing sapi dan sebagainya itu, kok saya pengen piara juga gitu kan. Dan akhirnya ya saya ubah lah ini ya. Itu ada di sana masih ada sedikit sisa-sisa peninggalan kurungnya itu ya. Kurung pembesaran anak puyuh itu kemarin itu. Ya ini kandangnya. Ini ada 5 plong ya teman-teman. Ada 5 plong dan masih nggak terisi yang ujung sana, nggak ada isinya. Masih ini kambingnya masih 20 ekor. Dan untuk pakan ya, ini masih saya belajar bikin silase ya. Cuman ada 2 tong ini. Sekarang jadwalnya bikin silase. Ini bahan-bahannya itu ada daun-daun kering. Saya pakai daun kering sama pakcong, odot, dan rambanan yang lain. Dan ini masih kurang ya teman-teman ya, masih kurang. Saya akan ambil lagi bahannya sebentar lagi. Pokoknya sekarang ini ya, kita kasih makan pagi dulu ini. Pagi, kalau pagi biasanya saya ngasih pakan kering ya teman-teman ya, ini kulit apa? Kulit dan menirnya kacang kedelai ini. Ini saya gratis, dapat gratis karena om saya itu punya gudangnya biji-bijian gitu. Nah ini kita bersihkan dulu, ntar lagi ini saya bersihkan dulu, kemudian saya kasih makan lah. Ya ini pakan pembuka ya teman-teman ya. Saya pakai pakan pembukanya kayak gini, pakan keringan. Biasanya dia ada ampas tahunya, cuman sekarang pas lagi kosong aja nih. Oke, kita kasih makan dulu lah. Kambing rakus ya teman-teman ya, kalau makan ini kulit kacang kedelai itu, kulit kacang hijau. Ini kambing doyan banget. Jadi kalau teman-teman di daerahnya itu ada ya, kalau di online teman-teman di Facebook kayaknya itu jualnya 20.000 ke 25 ya per karung. Nggak tahu per karungnya itu isi berapa, saya nggak ngerti. Tapi menurut saya murah sih, kalau sekarung 20.000 itu, ada yang 22 itu. Murah itu. Cuman di sini nggak ada yang jual ini. Kalau ada saya mau itu beli.
Jadi pakan sudah ini ya, lumayan terkumpul, jadi tinggal saya nyoper deh teman-teman. Dan untuk yang ini pasti teman-teman ada sebagian yang nggak tahu ini ya. Ini adalah manggar. Kalau di sini namanya manggar sih. Itu bunganya pohon siwalan yang muda lur ya. Ini juga bisa dijadiin pakan. Bisa dicoper sih. Cuman kemarin mesin coper saya nggak mampu ya buat ngalusin ini ya. Jadi ya sambil lalu ini iseng-iseng saya sambil rajang pakai arit ya lur. Soalnya pakai dicoper itu masih bulat-bulat ya, susah makannya itu kambing. Karena mesin chopper saya itu enggak yang pakai saringan. Langsung pisau di dalamnya. Kalau yang pakai saringan ya enak, ini di chopper halus. Ya, jadi ini yang sudah saya cacah ya barusan ya. Bunga apa itu? Bunga siwalan itu. Ini kambing lahap sekali ya, lur ya. Karena ini baunya manis dan rasanya manis dan baunya harum. Ini kambing rakus makan kayak gini. Ekstrim lur, ekstrim. Jalannya ekstrim. Kemarin ini saya punya banyak sekali kayak gini ya. Ini karena sudah, ini sisa-sisanya sudah dapat berapa hari ya. Oke lur, jadi bahan pakan sudah terkumpul ya lur. Ini sebagian juga saya menggunakan bahan kering. Ini daun pisang yang sudah kering ya. Ini terbukti kambing doyan lur. Kalau nggak dicoper, kalau nggak di ini, nggak dijadiin silase ini, kita bakar ini jadi sampah kan. Cuman masih ternyata masih bisa kita manfaatkan ya buat pakannya. Ini kering, terus ini rumput kering juga. Ini mahoni kering. Yang hijau ini cuman pakcong ya, sama daun pisang, odot sebagian, sama rambanan-rambanan ini yang lain. Ini sudah terkumpul dan rasanya ini sudah cukup lur untuk mengisi satu tong ini. Satu tong.
Oke, Lur. Jadi ini ya. Apa namanya? Ya, daun pisang kering ini akan kita chopper ya. Jadi ternak itu enggak usah rewel pakan, Lur. Kalau bisa semua hijauan itu adalah pakan ya, itu menurut saya sih. Semua hijauan adalah pakan. Karena sejak SD itu saya dikasih ini kan. Kita dikasih pelajaran bahwa apa makanan kambing anak-anak itu tumbuhan. Apa pakan sapi anak-anak tumbuhan. Jadi itu yang melekat dalam kepala saya bahwa semua tumbuhan itu bisa dijadikan pakan kambing dan sapi ya. Tapi ada beberapa dari tumbuhan itu yang harus kita olah, harus melalui proses terlebih dahulu agar bisa dimakan sama sapi dan kambing. Seperti itu, Lur. Ya. Kita chopper lagi, Lur. Oke, kita injak, Lur. Kita injak sampai mepet ya. Ini proses yang lumayan seru sih menurut saya ya. Injek-injek kayak gini. Kalau orang diinjek-injek kayak gini udah becek ya. Sampai padat. Susah keluarnya ya. Oh my god. Ya, kita campur ya bahan ini agar bisa merata antara daun-daun yang kering dengan yang hijau, Lur. Karena matangnya bakalan bagus kalau kecampur, Lur. Artinya nggak hanya kering aja, basah aja. Gunanya bahan kering ini untuk menyerap kandungan air yang berlebih yang terkandung di bagian yang masih hijau, Lur. Karena rumusnya fermentasi atau silase itu semakin kadar airnya itu rendah, itu hasilnya akan makin bagus, Lur. Seperti itu, Lur. Jadi pakan itu, sekali lagi saya bilang, Lur, pakan itu nggak usah rewel ya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sebenarnya semuanya itu bisa, Lur, jadi pakan, Lur. Cuman ada beberapa jenis ijoan
yang perlu kita treatment terlebih dahulu, karena ada yang dari mereka hijauan tadi yang mengandung racun atau pahit, ya biasanya nggak mau kambing lur. Cuman kalau sudah dijadiin silase kayak gini, sudah diproses selama kurang lebih 1 minggu, itu los lur, semuanya mau ya, dan aman jadinya. Insya Allah seperti itu. Oke, ini sudah penuh ya lur. Ini akan kita injek untuk yang terakhir, lalu kita tutup. Dan ini akan bisa mulai digunakan 5 hari ke depan lur, 5-7 hari lah. Ini sudah mateng ya, insya Allah seperti itu. Oke, kita injek untuk yang terakhir lur.